Firman Tuhan Harian. Banyak orang percaya bahwa memahami dan mampu menafsirkan Alkitab sama dengan menemukan jalan yang benar. Tetapi, pada kenyataannya, apakah masalahnya sesederhana itu? Tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab. Bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan dan bukti atas dua tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu bahwa Alkitab mencatat secara rinci dua tahap pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama membukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi yang ada dalam empat Injil serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah? Mengemukakan perkara-perkara zaman dahulu pada masa kini menjadikan semua itu sejarah. Dan sungguh pun perkara-perkara itu sangat benar atau nyata, semuanya tetaplah sejarah. Dan sejarah tidak dapat berurusan dengan masa kini. Karena Tuhan tidak melihat kembali sejarah. Jadi, jika engkau hanya memahami Alkitab dan tidak memahami apapun tentang pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan saat ini, dan jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak mengerti apa artinya mencari Tuhan. Jika engkau membaca Alkitab untuk mempelajari sejarah Israel, untuk meneliti sejarah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi saat ini, karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan, mengejar pengenalan akan Tuhan, dan tidak mencari surat-surat dan doktrin yang mati atau pemahaman tentang sejarah, engkau harus mencari kehendak Tuhan atas masa kini dan harus mencari petunjuk tentang pekerjaan Roh Kudus. Seandainya engkau seorang arkeolog, engkau dapat membaca Alkitab saja. Tetapi engkau bukan arkeolog. Engkau adalah salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan engkau sebaiknya mencari kehendak Tuhan masa kini. Dengan membaca Alkitab, paling-paling engkau hanya akan memahami sedikit tentang sejarah Israel. Engkau akan belajar tentang kehidupan Abraham, Daud, dan Musa. Engkau akan mengetahui bagaimana mereka menghormati Yahweh, bagaimana Yahweh menghanguskan orang-orang yang menentang Dia, dan bagaimana Dia berbicara kepada orang-orang pada masa itu. Engkau hanya akan mengetahui tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Catatan Alkitab berkaitan dengan bagaimana orang-orang Israel pada zaman dahulu menghormati Tuhan dan hidup di bawah bimbingan Yahweh. Karena orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, dalam Perjanjian Lama engkau dapat melihat kesetiaan semua orang Israel kepada Yahweh dan bagaimana semua orang yang taat kepada Yahweh dipelihara dan diberkati olehnya. Engkau juga dapat belajar bahwa ketika Tuhan melakukan pekerjaannya di Israel, Dia penuh rahmat dan kasih, serta memiliki lidah api yang menyala-nyala, dan semua orang Israel, dari yang rendah sampai yang perkasa, menghormati Yahweh. Dan karena itu seluruh negeri mereka diberkati oleh Tuhan. Demikianlah sejarah Israel yang dicatat dalam Perjanjian Lama.